Apakah Bapak Ibu di mana daerahnya punya galian C, hidup Anda tertekan atau tidak? Yang merasa tertekan angkat tangan. Lo rasa wedi. Iki nek ora tak kandhake lo karo KPK lo ini. Yang merasa di daerahnya ada galian C itu menyenangkan dan tidak masalah. Angkat tangan. Rawani ya kowe ya. Ini enggak bisa. Mata air hilang. Jalan rusak karena jalannya itu kalau enggak jalannya desa, ya jalannya kabupaten. Memang di belakang galian C itu isinya gali. Maka kalau kemarin wali kota Solo teriak keras, wah ini ngeri ya BKP, wah netizen kemudian berteriak. Maka forum hari ini menurut saya menjadi penting. Saya usul konkret saja. Kita kasih nomor handphone untuk melaporkan, setelah itu kita grebek bareng-bareng. Kita kasih batas waktu, tugas saya dari SDM mendampingi. Tugas SDM di kabupaten kota mendampingi. Untuk dilakukan semacam pemutihan. Dan kita carikan jalan keluar. Berani gak kita terbuka? Kita tata. Bukan gak boleh loh, kita tata. Kita butuh kok. Saya membayangkan daerah yang dieksploitasi itu desanya maju. Karena dia akan mendapatkan kickback. Kickbacknya apa? Legal. Tanpa itu dilakukan, ini akan berulang terus-menerus. Dan gak akan pernah selesai. Tapi tentu saja kita tidak akan menutup. Enggak bisa. Kita mesti siapkan transisinya, transformasinya, edukasinya. Kita punya nawaitu, niatan yang baik untuk menata, tidak untuk menyulitkan, tapi untuk membuat semua teratur. Mudah-mudahan manfaat dan kita semua akan tenang setelah pulang dari pintu itu.